Polres Metro Jakarta Pusat lakukan giat operasi preman yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung. Operasi ini digelar di wilayah Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang. Dari hasil operasi cipta kondisi dan razia preman ini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 55 orang yang diduga sebagai preman dan tidak memiliki kartu identitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.